mereka mau ke Shinjuku. Ini aku udah nyampe di Shinkoiwa Station. Kamu bisa keluar nggak? Bisa. Tinggal, iya. Tinggal elevator. Yuk, dia udah bawain. Kamu, kamu jangan lama-lama. Nanti aku rindu-rindu tuh berat. Ya, lebih beratan stroller. Dia mau nyari lensa. Terus ini mumpung ralin bobo, aku mau jajan di Shinkoiwa Shopping District gitu. Mau beli oleh-oleh. Jadi kalian jangan kemana-mana. Ya, aku belum opening. Hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku. Diri prom sih gitu. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. Wih, dingin. Tadi berangkat tuh masih panas, sekarang udah dingin. Kok kayaknya dingin cukup abis. Gimana? Oh iya? Aku juga sih menurutku biasa. Jadi tadi ini tuh nggak ada rasanya kan? Tadi kita makan ramen halal. Menurut kita biasa aja. Kalian bisa nonton di IGTV aku. Pas tadi aku lagi makan ramen yang halal, menurutku rasanya B aja dan mahal. Itu tadi kalau dirupiahin berapa dah? 150 ribu. Kayaknya sama deh. Sebenarnya nih lokasinya udah deket banget sama Airbnb kita, makanya kita mau ditinggal sama cowok-cowok itu karena udah deket. Mau ambil tisu pasti. Ambil. Aku mau dikasih. Pertama, kita mau ke drugstore dulu. Aku mau beli deodoran. Terus pengen beli obat ketek yang katanya bisa mencerahkan gitu. Mau beli oleh-oleh juga. Aku nemu Coca-Cola Peach yang ukuran gede dan harganya tuh murah banget, cuma 8 ribuan. Pokoknya pengen beli juga itu nanti. Sekarang pokoknya kita ke drugstore dulu. Ini banyak banget, aku mau ke atas banget. Ada patch kayak gini, ini lucu banget. Good night sleep. Ini katanya buat detox gitu. Ini katanya bisa ngelangsing. I don't know. Ini bikin keringetan ya. Ini cabai katanya. Ini katanya bikin pulas. Gimana ya? Ini harganya 204. Aduh, kok gak fokus ya? Ini harga 204, kayaknya aku pengen beli yang kecil-kecilnya dulu. Yang ini sama yang good night. Oke. Okay. Ada maskernya? Oh, ada. Berapa? Isinya bagus gak sih? Aku males ya, pakai maskernya kayak gitu. Ini ada yang buat smiling line. Mau aku yang buat smiling line ini. Kali aja bisa hilang, gak tau deh. Aku juga mau ini. Kalau duitnya habis nggak usah nyari-nyari ya. Arigato gozaimasu, Kak. Ini duitku sekarang receh semua, aku bingung deh. Bener-bener koin semua gitu duitnya. Sudah, aku sudah. Tinggal beli deodorannya. Monday came and swept away all the fun of yesterday's. But I'm gonna hold it together. Iya. Yang ini 40.000 tiga, lumayan lah ya. Beli apa ya? Terus itu bisa ini ya, atasnya bisa di lock gitu. Bisa, di ziplock bisa. Mau nyobain dulu ntar kalau cocok beli. Yang mana ya?
lucu yang ini. Ini kan lagi hits, jadi kita cobain. Temenku sih ada yang udah nyobain si masker Lululun ini dan gak cocok, makanya aku cobain dulu ya. Ini sekarang sisa beli odol, terus habis itu mau beli cemilan di seberang, terus lanjut ke mana ya namanya, supermarket. Ini banyak banget odol, cuma aku nggak tahu mana yang bisa mutihin gigi yang paling ampuh. Thank you. Ya ini masih bobok pulus, jadi aman. Aku menemukan chat time di sini. Tapi harganya ini kalau dirupiahin minumannya yang large-nya tuh kayak 70 ribuan gitu. Dan yang kecil tuh hampir 50-60 ribuan. Tapi coklatnya kayaknya enak ya. Enggak, aku mendingan beli Starbucks. Aku udah beres belanja di drugstore-nya. Sekarang lagi nunggu mamiku lagi beli coklat gitu. Terus habis itu lanjut ke supermarket. Sekarang kita lanjut ke Seiyu supermarket. Mau beli buah sama beli makanan buat ntar malam. Biar hemat. Karena kita harus packing. Nih, perasaan aku doang apa muka aku hitam banget ya? Lihat ya buah-buahnya. Pokoknya aku mau beli strawberry lagi. Nih, strawberry-nya lihat. Oh my god. Dan ini 347 yen, berarti ini sekitar kalau dirupiahin 70 ribuan, yang berarti ini murah banget kalau dibandingin sama di Jakarta. Ya kan? Ya, anggurnya bukan anggur Korea. Ya iyalah, lagi Jepang. Ini ada cherry juga, ini cherry-nya murah-murah cuma agak asem. Ada shampoo sasetan. Harga 100 ribuan segini, mahal banget. Udah mulai muak makan mie. Tapi kita mesti beli buat persediaan. Ini aja kali ya. Ada karage. Semuanya ada. Apa yang itu aja yang pakai bumbu? Apa mending kering? Kering aja lah. Ntar gak doyan lagi sama bumbunya. Pengen banget minum coklat. Atau ini. Nih, udah mau dah. Tulung. Iya, itu pasti enak. Itu cuma sekitar 20 ribu, segitu. Sekarang kita mau bayar belanjaan kita dan aku ngajakin sepupuku buat self service aja. Lebih seru. Sebentar ya. Terus ini. Taruh di ujung. Ini kita pilih ini. Nah. Ya, barangnya kamu ambil satu-satu, scan di sini. Ini plastiknya. Udah aku enggak bawa kantong belanjaan, jadi kita pakai plastik ya. Ini sudah. Ya, tapi ini di charge 3 yen. Ya udah enggak apa-apa, apa ya. Rp794, ada duit pas nggak? Nggak ada. Enggak, pusing. Terus tinggal ambil resip. Ambil resip. Kembalian. Yeay. Keren kan? Norak banget. Oh, kita lupa nggak naruh keranjangnya ke tempatnya. Ya udahlah ya. Aku tinggal di atas. Iya. Aku lupa tadi, ya udah nggak apa-apa deh. Arigato gozaimasu. Tok. Sekarang kita perjalanan pulang, capek banget, capek. Besok kita berangkat jam berapa sih? Kita udah harus ada di bandara jam itu foto buat ini. Yang foto lucu-lucu tuh di Osaka deh kayaknya. Sebenarnya sih ada sih pasti tempat main depan. Besok tuh kita pesawatnya jam 10:30. Jam 11 lewat deh kayaknya. Sini. Sebelah sini. Berarti kan kita harus sudah ada di bandara sekitar jam 9. Nah, perjalanan dari sini ke sana tuh 1,5 jam. Berarti kita berangkat jam 6. Lama amat.
jam 7 kali ya, setengah 8 lah. Jangan-jangan, jam 7 aja. Iya, kita nggak tahu kalau keretanya nanti. Aku nggak mau ketinggalan pesawat ya. Aku nggak mau. Ya mendingan kita nunggu sana. Jangan sampai kita ada pengecualian buat rakyat jelata. Jangan sampai kita nambah biaya lagi buat pesawat. Hai, alhamdulillah kita sendirian. Di kafe juga tahu ternyata. Itu apa ya artinya? Sake-sake kali ya. Ini sudah di penginapan lagi. Terus ini lagi ngevlognya di kamar mandi. Kamar mandinya tuh kecil banget. Tapi kamar mandi di Tokyo ini walaupun kecil tapi bersih, nyaman dan tetap ada bathtubnya. Nah, sekarang aku mau mandi sambil berendam terus pakai bath bomb. Panas airnya. Ntar aja deh, biar bath bombnya ini dulu cair dulu di dalam. Dia ngeblend gitu loh. Wangi orange, enak banget. Kalau lagi capek berendam pakai bath bomb, aduh, relax banget rasanya. Ini aku mau istirahat habis ini. Semoga kalian suka nih sama vlognya. Seru banget hari ini. Senang bisa ngajak kalian nemenin aku tadi jajan sambil belanja seseruan bareng. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi jaman squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.